bela sungkawa dalam-dalamnya atas meninggalnya Pak Sudirno. Ya, beliau orang baik. Kebetulan meninggal tugas menjalankan tugas negara. Dan pada kesempatan ini, semua linmas, semua petugas pemilu, KPU, itu semuanya saya asuransikan. Itu satu-satunya ada di Indonesia, Nyakuta Madiun. Dan setelah meninggalnya Pak Sugiono ini, ahli waris ibunya mendapatkan santunan 127 juta sekian. Anaknya dua, masih SMP, kelas 2 dan 3. Nanti kita dapat beasiswa di SMP, SMA, perguruan tinggi. Dua anak 144 juta. Jadi semuanya menerima kurang lebih 276 juta. Mudah-mudahan ini semua nanti yang ditinggalkan diberi ketabahan bisa menjalankan kehidupan semakin sempurna. Dan kita doakan Pak Sugiono masuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang penting matur nuwun dan titip semua keluarga Rong, masyarakat Rong, tolong untuk dibantu mengawasi putra putrinya. Mudah-mudahan putrinya nanti menjadi anak yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Amin. Matur nuwun sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.